lagi dengan saya Andi Klasik Interior. Hari ini kita mau eksekusi Mitsubishi Expander yang salah satu ownernya sudah booking di 3 minggu yang lalu. Sekarang ownernya akan datang ke workshop Klasik karena menentukan model dan material-materialnya yang harus dikerjakan oleh tim Klasik Interior. Kita akan menunggu si ownernya, mungkin sebentar lagi akan datang. Oke? Tonton video terus. Apa kabar Mas? Hardi Om. Iya. Jalan dulu kok. Iya. Mobilnya apa sih Om? Mobil Expander. Oke. Okay. Ini Expander. Okay. Berarti kemarin udah booking ya berarti ya? Udah booking dengan salah satu. Oke. Okay. Jadi sekarang tinggal menyesuaikan konsepnya sama apa aja yang mau dikerjain gitu ya. Betul. Nah. Kurang lebih gini Om, kalau kita untuk rekomendasi materialnya itu bahasnya di microfiber. Oke Om, terima kasih, kita akan langsung ke depan melihat mobilnya. Oke. Nah sekarang gue mau melihat bagian expander, karena hari ini expander itu ada 4 unit guys. Bisa melihat, itu omnya udah ada di mobil di sana. Dan kita akan lihat salah satunya, ini expander ras Mercy expander. Nah disinilah nih untuk cover aslinya blue drew, jadi kalau ketumpahan cairan, ketumpahan noda-noda yang cair itu sangat berbahaya guys, karena di bagian interior expander ini betul-betul warnanya krem, beda sama expander yang sport. Dan ini nanti kita semuanya diganti dengan kulit microfiber, dan desainnya di bagian listnya nanti ada warna krem dengan sesuai interiornya, dan untuk keseluruhannya itu warna hitam. Kenapa hitam? Karena dashboardnya hitam, door trimnya hitam, jadi biar lebih masuk. Ya, biar lebih masuk, jadi biar lebih mantul, guys. Dan di sini di tempat produksi semua cover aslinya itu dicopotin, jadi cover aslinya ini nanti suatu saat mau dikembalikan originalnya itu bisa, guys. Dan di sini ini udah copot, ya. Ini betul-betul masih utuh. Dan ini tinggal busa-busanya aja nih, busa-busa. Dan nanti kita ada penambahan namanya busa spanbon, tuh busa seperti ini. Kita keseluruhan busa ini kita tambahin biar lebih empuk dan lebih nyaman untuk berkendara. Nah, dimana di ini sudah dibongkarin, kita akan melihat di bagian produksi mulai tukang polanya guys. Kita akan ke dalam, ya. Ya. Nah ini dia guys, untuk Mitsubishi Expander unitnya yang baru saja selesai dikerjakan oleh tim Klasik Interior, dimana dari video dari awal sampai akhir itu proses kami, karena kita sudah mempunyai standar SOP, jadi pengerjaan kita emang betul satu hari, tapi jangan sampai yang rumahnya jauh itu tau-taunya datang, karena kami sudah mengatur schedule yang betul, yang benar. Jadi kalau bisa booking dulu, setelah dapat hari-hanya si owner datang ke sini, itu tinggal penyelesaian untuk warna dan model. Pas hari itu juga kita pengerjaan satu hari selesai. Jadi ada beberapa tadi, ada dari Bandung, dari Purwakarta, dari Cikampek, itu datang dikira itu satu hari selesai dan ternyata balik lagi. Itu sayang-sayang waktu, buang-buang waktu, karena kami pengerjaan betul satu hari, yang penting sudah booking waktu. Nah, disinilah unit expander yang baru saja selesai dikerjakan oleh tim Klasik Interior. Ini menggunakan materialnya microfiber, di mana di sini perforasi. Paling cukup segitu dan terima kasih sudah melihat YouTube channelnya Arti Klasik Interior. Di subscribe dulu guys, biar tambah mantul, biar mantap betul. Oke, lihat keseluruhannya karena ini expander menggunakan ampres juga dan biasa sama karpet dasar juga. Thank you, soon.
lebih video kali ini yang expander, di mana si owner ini menunggu di workshop klasikar interior dari pagi sampai jam segini, guys. Ini kurang lebih 7 jam pengerjaan. Jadi kalian yang di luar kota, jangan sampai datang dulu. Kalau bisa booking dulu, pas kesini tinggal pemasangan. Nah, ini saya mau mengundang salah satu ownernya, omnya, nanti saya akan menanyakan gimana untuk pendapatnya. Monggo. Halo. Halo, Mas. Untuk hasilnya gimana, Om? Ini sih tanya jawab aja sedikit-sedikit biar videonya beda lah. Oke. Walaupun saya nunggunya dari pagi, kan selesai kurang lebih sekitar jam 6. Oke. Luar biasa. Kita mendapatkan hasil yang maksimal dan puas. Detailnya ketemu, kerapiannya juga pas. Terus yang lebih pokoknya, begitu sudah terpasang semua, si owner langsung periksa sendiri apa-apanya, kelengkapan-kelengkapannya, terus jahitannya dan lain sebagainya. Terus dia juga kasih masukan, nanti kalau ada seperti ini, seperti ini, penyelesaiannya ada seperti ini. Yes. Paling kurang lebih kayak gitu sih, Om. Mungkin jangan sampai kapok, Om, kesini. Siap. Kalau mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Siap. Lanjut, saya juga masih ada planning untuk mobil yang lain juga, nanti rencana saya ke Klasik lagi. Siap. Thank you. Terima kasih, Om. Terima kasih. Matur suwun. Iya, Mas.